dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel saya, Awak Kat Mana, segalanya di sini. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada di dalam keadaan sihat walafiat. Dengarkan dulu pantun dari saya. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Ha, pada video saya minggu lepas, saya telah membincangkan kelas advance iaitu wide and dark photography. Pada hari ini, saya ingin berkongsi beberapa info berkenaan dengan kelas online smartphone photography iaitu tricks editing photography and dripping or splashing photography. Kelas ini berlangsung selama seminggu di mana tempatnya adalah terhad, iaitu seramai 50 orang peserta. Yurannya adalah serendah RM60. Di mana di dalam modul ini terdapat dua jenis pilihan untuk latihan. Pertama, peserta akan mempelajari teknik editing untuk menghasilkan makanan yang terapung. Jom kita tengok contoh-contoh peserta kelas trick editing. Okey, ini adalah untuk modul yang pertama, mempelajari teknik editing untuk menghasilkan makanan terapung. Okay. Untuk modul kedua, pelajar akan mempelajari teknik dripping or splashing. Okay, jom kita tengok trick kedua iaitu freezing and splashing photography. Ini adalah hasil para peserta trick editing. Sesi latihan adalah selama 6 hari seminggu, bermaksud peserta boleh menghantar latihan dari hari Isnin hingga hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 10 malam mengikut masa yang ditetapkan. Dalam kelas ini, guru yang bertugas akan membantu peserta menyiapkan tugasan masing-masing. Okey, sekian dahulu penerangan saya berkenaan dengan kelas Smart Pixel Trick Editing. Okey, semoga info yang saya berikan memberi manfaat dan sesiapa yang nak join, bolehlah hubungi ejen Smart Pixel terlebih dahulu. Jangan lupa like, share dan subscribe. Loceng Awak Kat Mana, segalanya di sini. Stay safe, stay healthy. Kita jaga kita, perangi COVID-19. Sampai jumpa lagi. Sekian terima kasih. Assalamualaikum.